Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman yang sedang menonton video ini. Semoga selalu disertai dengan kesehatan dan juga kebahagiaan dimanapun Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman berada. Di video ini, kami akan menyampaikan hasil dari laporan skripsi kami dan juga review jurnal. Nah, sebelum masuk ke dalam intinya, maka perkenalkan kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Lady Dwi Lestari, NIM 20316100204. Dan saya Emma Reza Lahartiana, NIM 20316100015, dengan dosen yang senantiasa membimbing kami yaitu Ibu Oki Putri Prastuti STMT dan juga Bapak Fandi Angga Prasetya SSC MSI. Kami dari Departemen Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia. Judul penelitian kami yaitu pemanfaatan sabut siwalan sebagai adsorben dalam penghilangan warna dan ion logam berat pada limbah industri tekstil. Outline kami yang pertama yaitu latar belakang, kemudian ada tujuan penelitian, ada rumusan masalah, ada metodologi penelitian, kemudian yang kelima ada hasil dan juga pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Limbah sabut siwalan dapat digunakan sebagai bahan baku karbon aktif untuk menghilangkan atau menyerap dari kandungan warna dan juga ion logam berat pada industri tekstil. Penelitian ini dilakukan dengan tiga proses utama. Yang pertama ada aktivasi kimia, kemudian ada karbonisasi, dan yang terakhir ada uji adsorpsi. Sabut siwalan diaktivasi menggunakan aktivator KOH dan juga H3PO4 masing-masing dengan konsentrasi 0,8M, 1M, dan juga 1,2M. Uji kadar air dan juga kadar abu pada material sabut siwalan diperoleh masing-masing 17,50% dan juga 8,37%. Semakin tinggi konsentrasi aktivator pada suhu karbonisasi, warna karbon aktif akan semakin gelap. Nah, kemudian aktivator yang paling baik digunakan yaitu KOH dengan konsentrasi 1M untuk menyerap Fe 90,95% pada suhu karbonisasi 700 derajat Celcius. Kemudian, model isoterm yang paling sesuai yaitu model isoterm Langmuir dan kinetika adsorpsi model pseudo-orde pertama Lagergren. Yang melatar belakangi penelitian kami yaitu, semakin bertambahnya tahun, jumlah industri tekstil Indonesia kian meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2015, saat ini Indonesia memiliki 2.555 perusahaan tekstil dan juga 2.141 perusahaan pakaian jadi. Adanya kegiatan industri ini dapat berdampak positif juga dapat berdampak negatif. Dampak positifnya yaitu menghasilkan barang dan jasa, meningkatkan lapangan kerja untuk meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan dampak negatifnya yaitu dapat menghasilkan limbah yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Limbah cair hasil buangan dari industri tekstil mengandung zat berbahaya, yaitu ion logam berat berupa Fe dan Cr, serta zat pewarna yang biasanya digunakan adalah metil biru dan juga metil orange. Kandungan polutan ini bisa dicegah pencemarannya dengan menghilangkannya terlebih dahulu menggunakan suatu adsorben. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki tanaman yang tidak banyak orang lain tahu, yaitu tanaman buah siwalan. Dinas Perkebunan memperkirakan jumlah atau populasi siwalan adalah sekitar 4 juta pohon. Salah satu daerah yang memiliki komoditas tanaman siwalan yaitu di Tuban, Jawa Timur, yaitu berkisar sebanyak 295.750 pohon. Sampai saat ini, pemanfaatan tanaman siwalan hanya sebatas pada buah dan batangnya saja, sedangkan sabutnya merupakan limbah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, limbah sabut siwalan dapat dijadikan alternatif untuk menghilangkan zat berbahaya yang terkandung pada limbah tekstil. Caranya, dengan menjadikannya sebagai bahan baku karbon aktif, dengan begitu dapat membantu penyerapan ion logam berat dan juga pewarna pada limbah industri tekstil. Dari latar belakang tersebut, terbentuklah beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah karakteristik sabut siwalan sebagai adsorben? Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi aktivator dan suhu karbonisasi terhadap efektivitas karbon yang dihasilkan? Yang ketiga, bagaimana model kinetika adsorpsi isotermis yang sesuai untuk proses adsorpsi menggunakan karbon aktif dari bahan baku sabut siwalan?
Tujuan penelitian kami ada tiga. Yang pertama yaitu mengetahui karakteristik sabut siwalan sebagai adsorben. Yang kedua yaitu mengetahui pengaruh variasi konsentrasi aktivator dan juga suhu karbonisasi terhadap efektivitas karbon aktif. Dan yang ketiga yaitu menentukan model kinetika absorpsi isotermis yang sesuai. Berikut merupakan tahapan penelitian kami. Yang pertama, kami melakukan persiapan bahan baku dengan cara memisahkan sabut siwalan dari tempurungnya. Lalu dimasukkan ke dalam oven selama 5 jam, kemudian disimpan dalam desikator. Setelah itu dilakukan aktivasi kimia dengan cara merendam pada larutan H3PO4 dan juga KOH masing-masing dengan konsentrasi 8M, 1M, dan juga 1,2M selama 24 jam. Setelah itu, dimasukkan di dalam oven selama 1 jam dan diletakkan kembali dalam desikator. Selanjutnya, melakukan aktivasi fisika dengan cara memasukkan sabut siwalan ke dalam tube furnace dengan bantuan krusibel dan dialiri gas nitrogen pada suhu 400, 500, 600, dan juga 700 derajat Celcius. Setelah semua bahan selesai dilakukan aktivasi, maka dilanjutkan dengan uji karakterisasi. Yang pertama, uji karakterisasi SEM untuk mengetahui morfologi partikel. Yang kedua, uji XRD untuk mengetahui fase kristalin dalam material karbon aktif. Yang ketiga, uji BET untuk menentukan total luas permukaan dan distribusi pori karbon aktif. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengujian adsorben pada larutan baku dan juga limbah cair industri tekstil dengan cara memasukkan 1 gram karbon aktif pada larutan uji, lalu dilakukan pengadukan selama 120 menit dan diamati nilai absorbensinya dengan menggunakan alat spektrofotometri UV FISH yang nantinya dapat mengetahui pengurangan konsentrasinya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan yang diperoleh secara eksperimen dan juga review dari beberapa jurnal terkait. Berikut merupakan hasil kalibrasi larutan baku pada gambar 4.1 dan gambar 4.2 yang diperoleh dengan menggunakan alat spektrofotometri UV FISH yang nantinya dapat berfungsi untuk mengetahui konsentrasi larutan uji pada proses adsorpsi. Nah, kenapa sih kalau kita menggunakan bahan baku sabut siwalan? Dikarenakan sabut siwalan dalam kondisi kering mengandung 89,2% selulosa, kemudian 5,4% air, 3,1% karbohidrat, dan juga 2,3% abu. Di mana menurut Esti dan juga Leni di tahun 2020, selulosa merupakan komponen penting untuk proses adsorpsi, dan menurut Pari di tahun 2011, struktur karbon dalam arang terindikasi lebih banyak disusun oleh selulosa. Pada pretreatment bahan baku, sabut siwalan harus dipisahkan dari bagian lainnya agar tidak menambah nilai impuritisnya. Lalu mengeringkannya dengan oven pada suhu 110 derajat Celcius untuk menghilangkan kandungan air yang tinggi, karena menurut Trampe dan Tiwau tahun 2018, kandungan air yang tinggi ini dapat merusak struktur dari bahan. Dan menurut Belitz dan kawan-kawan tahun 2009, proses penghilangan kadar air dilakukan hingga berat konstan, yaitu 5 jam. Setelah itu, diletakkan dalam desikator selama 1 jam yang bertujuan untuk memaksimalkan pengurangan kadar air. Proses selanjutnya yaitu aktivasi kimia yang menurut Goher dan kawan-kawan berfungsi untuk mendegradasi dan menghidrasi molekul organik, membantu dekomposisi senyawa organik pada tahapan berikutnya, dan melindungi permukaan karbon sehingga kemungkinan terjadinya oksidasi dapat dikurangi. Pada proses ini ditambahkan aktivator KOH dan juga H3PO4 yang nantinya berfungsi untuk memutuskan ikatan hidrokarbon dan juga dapat membuat pori permukaan menjadi lebih luas. Pada proses aktivasi fisika dilakukan dengan cara karbonisasi yang bertujuan untuk pemecahan bahan-bahan organik menjadi karbon. Nah, pada penelitian ini kami menggunakan variasi suhu yaitu 400 derajat Celcius, 500 derajat Celcius, 600 derajat Celcius, dan juga 700 derajat Celcius. Karena menurut Sembiring, pada suhu 400 hingga 600 derajat Celcius terjadi pembentukan karbon. Dan menurut Rosa dan juga Yuda di tahun 2019,
Dengan hasil uji DSC-TGA, massa sabut siwalan terdekomposisi pada rentang suhu yaitu 150 derajat Celcius sampai dengan 700 derajat Celcius. Dapat dilihat pada tabel 4.1, kadar air pada sampel karbon aktif simplo dan juga duplo diperoleh rata-rata kadar air yang terkandung dalam bahan baku sabut siwalan yaitu sebesar 17,50% dan telah memenuhi standar menurut Balai Penelitian dan Konsultasi Industri yaitu maksimal 18,90%. Dan juga kadar abu pada karbon aktif sabut siwalan diperoleh 8,37% sesuai dengan standar SNI 06-3730 tahun 1995 tentang arang aktif yaitu maksimal sebesar 10%. Selanjutnya yaitu pengaruh konsentrasi aktivator pada warna karbon aktif. Dapat dilihat pada gambar 4.3 yang merupakan warna asli dari bahan baku sabut siwalan. Lalu pada gambar 4.4 merupakan karbon yang sudah teraktivasi H3PO4. Sedangkan pada gambar 4.5 merupakan karbon aktif yang teraktivasi larutan KOH. Hasil menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi aktivator menunjukkan bahwa warna karbon aktif akan semakin gelap namun tidak keabuan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Arnelli tahun 2007 yang ditambahkan dengan perbedaan warna pada karbon aktif itu disebabkan oleh kandungan abu. Pengaruh variasi waktu kontak pada proses adsorpsi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada proses adsorpsi ion Fe3 menggunakan karbon aktif yang teraktivasi KOH1M dengan suhu karbonisasi 600 derajat Celcius diperoleh pada tabel 4.6, di mana pada 4.6 terdapat hubungan antara waktu dan juga kapasitas adsorpsi yang telah diplot pada gambar 4.7, di mana pada gambar 4.7 tersebut dapat dikatakan bahwa kapasitas adsorpsi ion Fe pada waktu kontak 120 mencapai 79,08 mg per gram, sehingga dirasa perlu menambah waktu kontak hingga titik optimumnya. Selanjutnya yaitu adsorpsi larutan uji pewarna metil biru dan juga metil orange. Hasil diperoleh dari review jurnal Huluk dan kawan-kawan di tahun 2009, didapatkan bahwa aktivasi fisika karbon memiliki daya serap yang lebih besar dibandingkan dengan aktivasi kimia karbon aktif, dengan masing-masing penyerapan yaitu sebesar 99,42 dan juga 98,64%. Kemudian, dari literatur kita dapatkan grafik berupa jumlah metil biru yang diserap oleh karbon aktif berkurang dengan meningkatnya dosis adsorben. Kemudian, menurut Simo Furuya di tahun 2011, karbon aktif Okara dapat mengabsorpsi metil orange yaitu sebesar 97% pada kondisi optimum dosis yaitu sebesar 20 mg per mililiter dengan waktu pengadukan selama 16 menit, kemudian pada pH 3.
Selanjutnya, adsorpsi larutan uji ion logam berat Fe3, di mana berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh konsentrasi aktivator yang paling banyak menurunkan konsentrasi ion Fe3, yaitu KOH1M dengan suhu karbonisasi karbon 700 derajat Celcius, dengan massa adsorber yang digunakan sebanyak 0,3005 gram, dengan efisiensinya 90,95%. Dan berikut pada gambar 4.10 yang merupakan grafik efisiensi penyerapan ion Fe3. Di sisi lain juga terdapat hubungan antara massa adsorben dan juga kapasitas adsorpsi, di mana semakin menurun dengan bertambahnya massa adsorben, maka masing-masing variabel akan mengalami kenaikan persen efisiensi penyerapan seiring dengan bertambahnya massa adsorben. Selanjutnya adalah hasil karakterisasi SEM yang diperoleh berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Rosa dan Yuda tahun 2019, di mana pada gambar 4.14 diperoleh dua hasil, yaitu raw material yang telah dikarbonisasi pada suhu 400 derajat Celcius, di mana memperoleh pori yang dihasilkan tidak seragam dan cukup bervariasi mulai dari diameter 2,72 mikrometer sampai dengan 12,75 mikrometer. Sedangkan pada gambar 4.15 terdapat beberapa gambar dengan material yang dikalsinasi pada suhu yang berbeda, di mana pada gambar A dan B pori yang dihasilkan begitu halus, pada gambar C dan D pori yang dihasilkan tidak begitu halus. Selanjutnya yaitu karakterisasi SEM. Nah, pada gambar A dan juga B menunjukkan karbon aktif yang dikalsinasi pada suhu 650 derajat Celcius dan juga 750 derajat Celcius. Diketahui ukuran pori yaitu sebesar 3,41 mikrometer sampai dengan 11,76 mikrometer. Selanjutnya, pada gambar C dan juga D digunakan suhu 850 derajat Celcius dan 950 derajat Celcius. Diperoleh ukuran pori yaitu sebesar 2,14 mikrometer sampai dengan 11,98 mikrometer. Dari hasil tersebut, maka secara umum pori-pori yang dihasilkan lebih halus jika dibandingkan dengan hasil sintesis pada suhu yang sama saat kondisi atmosfer. Yang kedua, semakin tinggi suhu kalsinasi, maka semakin banyak pori yang dihasilkan, sehingga luas permukaan material yang dihasilkan juga akan semakin besar, dikarenakan kemurnian karbon aktif semakin meningkat. Selanjutnya yaitu karakterisasi XRD. Nah, berdasarkan penelitian sebelumnya dari Rosa dan juga Yuda di tahun 2019, berbahan baku sabut siwalan menunjukkan hasil karakterisasi XRD raw material yang sudah dikarbonisasi pada suhu 400 derajat Celcius dengan aktivator yaitu KOH menunjukkan terbentuknya komponen kristal dalam sampel uji. Nah, komponen kristal tersebut dapat diidentifikasi dengan adanya beberapa puncak pada grafik hasil XRD. Hasil karakterisasi BET yang diperoleh dari review jurnal yang penelitiannya telah dilakukan oleh Kumar dan Hara tahun 2016 terlihat pada tabel 4.7 yang merupakan hasil dari BET karbon aktif, di mana efek meningkatnya rasio impregnasi pada luas permukaan BET dan volume pori total jelas lebih kuat pada suhu 700 derajat Celcius. Pada suhu karbonisasi ini dengan rasio impregnasi 3:2, maksimum luas permukaan dan volume pori total diperoleh masing-masing 2836 meter persegi per gram dan juga 1,53 cm kubik per gram. Untuk studi kinetika adsorpsi isotermis menggunakan model Langmuir dan juga model Freundlich yang terlihat pada gambar 4.23 dan juga 4.24. Berdasarkan data tersebut diperolehlah tabel 4.8 yang merupakan data hasil perhitungan isoterm adsorpsi ion Fe3. Dari data tersebut terlihat bahwa proses adsorpsi ion Fe3 mengikuti model Langmuir yang memiliki kapasitas absorpsi paling besar daripada Freundlich dan juga memiliki koefisien korelasi yang hampir mendekati 1. Selanjutnya yaitu studi kinetika adsorpsi isotermis. Analisa kinetika pada penelitian ini menggunakan persamaan Lagrangian untuk orde 1 dan pseudo orde 2 untuk HO dan juga MK. Hasil persamaan kinetika adsorpsi karbon aktif terhadap Fe ditunjukkan pada tabel 4.9 tersebut.
Dari beberapa hasil tersebut, maka kinetika mengikuti model pseudo order pertama Lagrange. Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan yang pertama, karakteristik karbon aktif berbahan baku sabut siwalan memiliki kadar air sebesar 17,50% dan kadar abu sebesar 8,37%. Yang kedua, semakin tinggi konsentrasi aktivator dan suhu karbonisasi, warna karbon aktif semakin gelap, di mana aktivator yang paling baik yaitu aktivator KOH1M pada suhu karbonisasi 700 derajat Celcius dengan efisiensi penyerapan ion Fe3 sebesar 90,95%. Yang ketiga, model isotherm yang sesuai digunakan dalam mengabsorb ion logam berat Fe3 yaitu model isotherm Langmuir dan mengikuti kinetika adsorpsi model pseudo order pertama Lagrange. Dari proses penelitian hingga penyusunan laporan, kami memiliki beberapa saran. Di antaranya yang pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kemampuan adsorpsi dari sabut siwalan terhadap polutan yang berbeda. Kemudian, yaitu perlu dilakukan penelitian dengan waktu kontak melebihi 120 menit agar dapat mengetahui waktu interaksi optimalnya. Yang ketiga, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut di mana larutan adsorban diinteraksikan dengan karbon aktif sabut siwalan pada pengaruh variasi pH dan juga suhu. Kemudian, juga diperoleh kondisi optimum dapat dikarakterisasi dan dilanjutkan ke tahap adsorpsi dan juga regenerasi. Demikian akhir dari presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan penjelasan atas penelitian skripsi yang telah kami lakukan sejauh ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.